Saudara, seorang pria di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur digigit seekor komodo saat mencari buah asam. Proses evakuasi seorang pria yang digigit komodo ini berlangsung dramatis, di mana peristiwa di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur ini langsung menarik perhatian lantaran kondisi korban kian melemah. Selain itu, evakuasi juga dilakukan di laut sehingga menyulitkan. Korban yang mendapat luka di betis kiri segera ditandu warga dengan menggunakan kapal nelayan. Populasi komodo di Kabupaten Manggarai, NTT ini mengalami penurunan. Terakhir, data menunjukkan jumlahnya sebanyak 3.033 ekor, setelah sebelumnya berada di angka 3.156 ekor. Jumlah yang menurun ini lantaran naik turunnya ketersediaan makanan di habitat hewan ini.